Eh, terlalu excited. Kita ya eh kita kembali balik. Kembali balik. Alright, okay. Okay, saya dah record. Okay, saya dah record. Baik, kita ulang balik. Okay, kita dalam law nombor 3 ni kita akan belajar tentang ungkapan algebra dan saya bawa kisah kerajaan India Purba. Okay, kerajaan India Purba. Bagus, Afnan. Afnan ni very alert. Kerajaan India Purba. Alright. Baik. Kerajaan India Purba ni kita ada konsep. Apa konsepnya? Konsep dalam ungkapan algebra ni yang kita bercerita tentang, kita ada konsep pertama. Nama dia konsep hasil tambah hasil tolak. Konsep hasil tambah hasil tolak inilah yang merangkumi kisah kerajaan India Purba. Kerajaan India Purba untuk ini cerita je sebenarnya ke cerita. Okey, cerita ni adalah cerita fiction. Ha, tak semestinya betul, tak semestinya salah. Ini hanya untuk nak mengingatkan kita. Jangan pula ada eh betul lah kisah Purba dulu je ni. Tak, ini kisah untuk kita nak faham map. Saya bukan mengajar sejarah. Faham? Alright. Baik. Untuk pengetahuan anda, okey, untuk pengetahuan anda, dalam kerajaan Al-Kisah, dalam kerajaan India Purba ini terlalu banyak kasta. Ha, terlalu banyak kasta lah. Dia ada dia punya hierarki. Dia ada dia punya, sebab itulah iklan kita kan ada ada orang atas kuda tu. Ha, yang tu paling tinggi lah tu. Ha, paling tinggi lah. Ha, tak kisahlah kasta nama apa pun. Okay, kasta A, kasta B, kasta C, kasta D dan sebagainya lah. Okay, jadi konsep yang kita gunakan ialah untuk hasil tambah hasil tolak ni bergantung kepada kasta. Kasta yang sama? Ngam. Kasta berbeza? No. Kasta sama? Ngam. Kasta berbeza? No. Ha, contohlah dia punya konsep. Right? Kisah India Purba iaitu berkaitan dengan kasta. Kasta yang sama? Okey. Kasta yang berbeza? No. Ha, itu maksud kisah India Purba ni. Ceritanya nampak macam complicated. Kisah India Purba. Sebenarnya benda yang simple je. Alright. Baik. Kemudian kita ada konsep yang kedua. Nama dia konsep adalah hasil darab. Hasil darab ni pula ialah oleh sebab orang di dalam kerajaan Purba ni macam-macam kan. Jadi ada yang yang apa kasta yang bagus. Ha, kasta bagus dia ada kisah hidung dia. Hidung dia apa? Kembang-kembang lagi. Apa maksud kembang-kembang lagi ni? Relax, relax, relax. Yang penting kita dah tahu bahawa ada kaitan dengan kasta dalam kisah India Purba dan setiap kasta tu ada jenis hidung. Hidung. Jangan kaitkan dengan 13 cara mindset. Cerita hidung dia keluar jigsaw puzzle. Itu lain. Alright. Baik, apabila saya buat kisah macam tu, anda akan kait macam-macam. Alright, seterusnya apa dimaksudkan dengan kisah India Purba berkaitan kasta ni? Okay, saya dah maklumkan secara ringkas tadi. Kisah yang sama? Kisah yang sama pula. Kasta yang sama? Okay. Kasta yang berbeza? No. Ha, macam tu. Baik. Sebagai contoh. Ha, ini maksud dia. Okay, ini maksud dia. Alright. Baik. Adakah anda dapat melihat dengan jelas? Ha, saya nak cek saja. Dapat melihat dengan jelas eh? Okay, kalau dapat. Right. Thumbs up. Okay. Right. Okay. Kita teruskan. Okay. Dari saya, semasa saya kena share ya. Saya tak nak saya cakap ya. Ha, anda saya tak nak. Okay, sebab itu saya sentiasa bertanya. Alright. Eh? Okay, okay. Alright. Sekali lagi kita tengok. Kasta yang sama? Okay. Kita tengok x kuasa 2, okay, tunjuk ni, tambah 2x kuasa 2, tolak x kuasa 2, tambah 3x kuasa 2, tengok dia punya kasta. Ah, kan semua kasta sama, 2, 2, 2, 2. Bagi operasi hasil tambah, hasil tolak, okay, tambah, tolak, tambah macam tu kan. Ah, kita boleh campurkan, sebab apa? Kasta sama. Ah, kasta sama, okay. Kasta berbeza? No. Ha, itu. Kita tengok pula apa maksud kasta tak sama. Kasta tak sama macam ni. X. Kalau X tak ada apa maksudnya kuasa? Ha, kuasa berapa? Kalau X tak ada.
Tak ada tu dia apa-apa atas ni, kuasa apa-apa. Cepat. Alright, cepat je. X kuasa 1. Yes. Saya nak tengok juga ada pula yang tulis X kuasa kosong. Sebab apa tak ada? Kosong lah. Banyak cantik. Kemudian yang kedua, X kuasa 2. Yang ketiga, X kuasa 3. Yang keempat, X kuasa negatif 2. Okay, kasta ni kasta tak sama. No. No. Tiada operasi. Apa maksud tiada operasi? You tak boleh nak campur, you tak boleh nak tolak. Sebab apa? Kasta tak sama. Itulah al-kisahnya kerajaan Indah Purba. Okay. Kasta sama? Okay. Kasta tak sama? No. Macam tu. Alright. Okay. Baik, kita teruskan pula dengan konsep yang kedua. Antara konsep yang kedua ni ialah berkaitan dengan hidung bagi setiap kasta. Hidung kembang-kembang lagi. Okay, kenapa keluar tentang kembang-kembang lagi? Saya nak tunjuk kejap . Nampak tak? Tak nampak? Tak apalah. Okay. Kembang-kembang lagi. Okay, kenapa saya menggunakan perkataan kembang-kembang lagi? Sebab kita selalu buat kesilapan apabila kita kembang. Kembang. Kembang tu nanti saya tunjukkan apa saya maksudkan. Kenapa saya gunakan perkataan kembang-kembang lagi? Kembang-kembang lagi. Kenapa tak kembang je? Ni kembang-kembang lagi. Alright? Okay, baik. Contoh. Contoh yang pertama ni. Sebelum saya terlupa. Saya ada 3 soalan yang perlu anda jawab. Okay, dalam kertas A4 boleh dan buku boleh. Dan on the spot saya akan beri masa dia 3 minit. On the spot saya akan beri. Kemudian pastikan nanti apa yang perlu anda buat, standby buku ataupun kertas ni dan standby juga pen. Itu yang saya nak. Right? Itu saya nak. Kalkulator tak payah. Tak perlu kalkulator. Ini tak payah kalkulator. Senang je. Senang lah sangat kan? Kita tengoklah nanti. Alright, baik. Konsep yang kedua ialah kisah hidung, kembang-kembang lagi. Baik, kalau kita perhatikan, X ini okay, berada di luar, ada kurungan Y tambah Z. Pastikan kita kena kembang-kembang lagi. X darabkan dengan Y. Kurungan kan masuk darab. X juga kena darab dengan Z. Jadi sebab itulah kita dapat XY tambah XZ. Faham kan? Faham kan? Senang je. Tak risau. Okey. Nombor dua ni pula. Nombor dua ni, kita ada 2 kurungan. Satu X tambah Y. Satu lagi juga X tambah Y. Ataupun senang kita tulis ialah X tambah Y kuasa 2. Sama lah. Okey. Jadi, kenapa saya kata kembang-kembang lagi? Cara dia ialah, kita tengok ini. X darab X. X. Kemudian, X darab Y. Y darab X. Y darab Y. Itu maksudnya kembang-kembang lagi. Right? Sebab apa? Sebab kita selalu buat kesilapan. Kesilapannya macam mana? Kalau ada 2 macam ni. X tambah Y satu kurungan. X tambah Y satu kurungan. Tak ada masalah. Tetapi kalau macam ni. X tambah 2 kurungan ni kuasa 2. Itulah kesalahan yang selalu yang berlaku. Biarlah. Mungkin anda yang terbaik, yang ter-excellent, yang pandai sekalipun, benda-benda macam ni kita tak jangka. Pernah berlaku tak? Saya tanya ikhlas. Pernah berlaku tak? Aku confident lah aku jawab. Confident gila ni. Gila pun tak confident macam tu. Apabila dapat keputusan, markah tak penuh. Kenapa? Alah macam manalah aku boleh salah benda ni. Sepatutnya aku tak buat salah. Sebab itulah kena ingat kisah India Purba. Kembang-kembang lagi. Alright, kembang-kembang lagi. Nanti saya tunjukkan apa maksud kembang-kembang lagi tu. Mungkin tak apa dah nampak dah. Tapi tak apa. Jagilah. Okay, nombor 3. X tolak Y. X tolak Y. 2 kurungan. Sama juga. X tolak Y. 1 kurungan kuasa 2. Bersama juga. Okey. Jadi kita kena, apa yang perlu kita buat? X darab dengan X. X darab negatif Y. Negatif Y darab X. Negatif, negatif, positif. Negatif, negatif, positif. Y darab Y. Y kuasa 2. Negatif, negatif, positif. Apa kesilapan kadang-kadang tengok negatif-negatif, dia tulis negatif ni.
Ha, padahal dah confident, dah confident dah dapat jawab dengan baik. Tetapi itulah kisahnya. Alright, nombor empat. Ha, nombor empat ni lain sikit. X tambah Y, kemudian satu lagi X tolak Y. Ini tak boleh buat satu kurungan kuasa dua. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kurungan pertama berbeza dengan kurungan kedua. Alright. So, kita dapati bahawa kita akan dapat satu trend yang baru. Okay. Dan biasanya trend inilah kesilapan yang berlaku kalau dia tak berhati-hati. X tolak tambah Y. X tolak Y. Jawapan akhir sekali X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Ya ke? Tersalah je ni. Yes. Betul. Salah. Apa yang salah? Tolong saya type apakah, ni saja je ni, buat salah. Apakah salahnya jawapan nombor 4 ni? Cuba type dalam chat apa sebenarnya jawapan yang betul. Okay. Ringkasan ataupun jawapan yang paling betul. Ada X kuasa 2. Apa yang salah nombor 4 ni? Saja je test. Okay, saya bagi 2 minit. Apa yang salah? Apa yang penting kerjasama? Apa yang salah? Buat sekarang. Apa yang salah? Yes. Alright. Oh, seorang ke? Lain. Izri je. Jadi orang pandai. Orang lain tak dapat pakai. Wah, kasarlah cikgu ini. okay, Izri Afnan dah jawab. Okay, apa lagi? Saya nak sorang ni. Sorang lagi atau berapa orang lagi? Negatif, yes. Okay, ini salah. Macam mana salah ni? Okay, baik. Ini sebenarnya saya pun tersilap. Jadi, nampak tak? Kalau cikgu boleh buat careless whisper, careless mistake, apakah pula murid? Okay. Kalau yang terror lah sangat cikgu ni kan. Terror lah sangat kan. Okay. Boleh buat salah. Apa kenamanya kalau murid? Itu yang kena kita kena perbetulkan konsep tu. Alright. So, lompat ni memang salah. Betul. Memang salah. Negatif. Alright. Good. Sofia pun dah jawab. Okay. Nombor 5. Kita pergi nombor 5 pula. Nombor 5. Sama juga salah dia. Apa beza 4 ke 5? Tak beza pun. A, kita letak B sebelah. Sekarang ni B. Dulu tak A. Okay. Baik. Faham eh? Faham. Setakat ni, tolong beri saya berapa thumbs up yang anda faham. Faham. Paling tinggi faham dia 5 thumbs up. Paling tinggi. Jangan lebih. Paling tinggi 5. Saya nak berapa tansap yang dia bilang. Okey, 5, 4. Sanjeev Kumar, 4. Okey, Sanjeev Kumar, nanti saya tengok apa yang tak berapa faham. Okey, ada sedikit mungkin dia tak berapa faham. Kalau Sanjeev Kumar boleh respon kat sini, apa yang you tak berapa faham, bagus juga dalam chat. Jadi saya boleh bantu. Sebab yang lain dah 5. Yang lain dah 5. Right? So boleh Sanjeev, boleh bagi respon dekat chat ya. Kalau bagaimana yang nak saya ulang sebagainya. Okey, kita pergi ke bahagian yang menjadi kekuasai simbol. Saja kata kuasai simbol. Simbol maksudnya ialah XY tu kot, saya rasa. XY tu. Tak apa, it's okay. No problem. Kalau setakat simbol ni, kita tak akan banyak kesilapan sangat lah. Nanti kita akan cuba buat latihan. Kita akan cuba lihat kat mana sebenarnya kesilapan kita. Sebenarnya saya pun dah nak tunjuk dah kesilapan biasa pelajar apabila menjawab soalan ungkapan algebra. Nombor 1. X lepas tu ada kurungan Y tambah Z. Dia cepat sangat. Tangan ni cepat sangat. Sebab tu saya selalu bagi tahu apabila kita dah habis selesaikan baris satu baris. Sebelum nak pergi baris ke seterusnya, check dulu baris sebelumnya. Okay. Ni kat sini apa kesilapan dia? X dengan Y dah okay. X ni lupa darab dengan Z. X dia lupa darab dengan Z. Ini kesilapan yang biasa berlaku.
walaupun anda terror tak gaban macam mana sekalipun, kadang-kadang okey kita akan buat juga kesalahan ini. Ha, sama lah macam saya buat tadi, nombor 4 dengan nombor 5 tadi. Ha, padahal wah, terror kot, cikgu. Nama pun cikgu, takkan tak terror. Silap juga. Ha. Okey. Sepatutnya XY tambah XZ. Okey, bagus-bagus. Khalida dah jawab, Afnan pun jawab. Okey. Nombor 2. Ha ni, satu lagi. X ini, ya Allah. Banyak sangat, terlalu banyak sangat apabila kesilapan yang dibuat oleh pelajar melibatkan kalau dia ada kurungan kuasa 2. Dia tak nampak dah. Sepatutnya kurungan kuasa 2 ni, itulah keluarnya kenapa konsep kena kuasai hidung tadi. Kembang, kembang lagi. Dia bukan setakat kembang saja. Kalau kembang saja, dia tengok ni lah. X kuasa 2, Y kuasa 2. Ha, terus dia tulis. Padahal salah. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya macam tu. Kenapa? Ha, kita X, kita kena anggap kuasa 2 ni maksudnya kita ada dua kurungan. Ha, okay. X kuasa 2 tambah X tambah XY tambah XY tambah Y kuasa 2. Alright. So, hati-hati. Hati-hati. Biarlah teror macam mana sekalipun, kadang-kadang benda macam ni kita boleh berlaku. Aduh. Aduh. Macam mana boleh salah? Itulah selalunya berlaku. Ingat. Kembang, kembang lagi. Saya nak semua sekali type. Kembang, kembang lagi. Ha. Apabila dia ada perkataan kembang, kembang lagi, so dia, ingat kembang, kembang lagi. Oh, ada salah ni. Ha, kembang, kembang lagi. Alright. Baik, nombor 3. Ha, ini pun sama. X tolak Y. Ha, dalam kurungan kuasa 2. Ha, dia ikut suka dia aja. X kuasa 2 tolak Y kuasa 2. Betul lah, cikgu. Dia tak ingat. Hidung. Kembang, kembang lagi. Ha, sepatutnya macam tu. Itulah kesilapan biasa pelajar apabila dia buat soalan. Dia bukannya tak tahu. Tahu. Tahu sangat-sangat. Tapi kadang-kadang, yalah. Buat MN ni, dia nak kerja masa. Mungkin dia nak kerja masa. Alright? Tetapi apabila kerja masa tu, dia tak hati-hati. Saya nak tanyalah. Yang mana lebih bagus? Okay, A atau B? A buat dahulu panjang. Okay, last kali dapat jawapan. Itu cara A. Cara B pula, buat satu baris. Okay, kemudian buat baris kedua. Apabila buat baris kedua, check dulu baris pertama. Baru nak start baris ketiga. Kemudian buat baris ketiga, dah check baris ketiga, check baris kedua. Kemudian baru buat jawapan. Yang mana? B. Ada juga yang apa tak setuju. Dia kata apa? Cikgu buatlah semua sekali. Lepas tu checklah satu-satu. Lagi banyak masa digunakan. Percayalah. Nampak macam kita, alah lambatlah nak check dulu atas ni. Buat apa? Buat teruslah. Tak. Percayalah. Kita apabila buat satu-satu benda. Okay. Buat satu-satu benda. Check apa di belakang. Okay tak? Ha, okay boleh jalan. Nak belok kiri kanan pun bukannya terus masuk kanan. Tengok dulu belakang, betul tak? Itu. Percayalah. Kalau buat macam tu, ini konsep tau. Konsep macam mana kita nak buat matematik tambahan. Biarlah nampak macam slow. Alah, slow lah. Terus lah buat macam ni. Percayalah. Dengar cakap saya boleh tak? buat je. Okay? Jadi, kalau kita buat macam tu, insyaAllah kita akan kurangkan kesilapan. Alright, so tiba masa untuk latihan. Saya nak semua sekali. Yes, semua sekali. Sediakan kertas ataupun buku berserta dengan pen. Okay, saya akan bagi masa, ada 3 soalan. Setiap satu soalan, 3 minit kena selesaikan. Dan saya nak anda post dalam Telegram. Dah dapat saja post dalam Telegram. Okay, tetapi jangan lupa. Setiap post tu, saya nak, setiap penyelesaian tu, saya nak atas tu anda tulis nama. Buat sekarang lah. Tulis nama, nama ringkas je, tak perlu nama penuh pun. Okay, nama tak penuh. Tulis nama, lepas tu tulis sekolah. SMK, yang ringkas je. Kalau sekolah menengah Tuanku Muhammad Kuala Pilah pun semua tak payah. TMS, macam tu. Simple je.
Okay, sebab kalau sekolah lain daripada KL ke apa, yes, yes, boleh buat. Right? So, tu dia nama dulu. Nama, bahagian atas, kemudian tepi tu sekolah. Right? Kemudian bawah ni tulis nombor satu. Okay, ini cara dia. Okay, kertas dah siap. Pen dah sedia. Ha, saya nak tengok. Dah siap, dah sedia belum ni? Sanjeev Kumar, saya tak ada dalam grup Telegram. Alamak, you tak join lagi ke Sanjeev? It's okay, no problem. Right, you buat dahulu. Okay, you buat dahulu. Sebenarnya dekat bawah tu, you boleh masuk je. Tapi tak apa, saya tak nak buang masa dulu. Nanti Sanjeev, you kena join Telegram. Sebab macam-macam info ada dalam Telegram. Boleh Sanjeev ya? Eh? Bagi thumbs up Sanjeev. Sanjeev Kumar, bagi thumbs up. Alright, okay. Dah, semua dah bersedia. Setiap satu, alright, masa yang diberikan ialah 3 minit. Ha, masa diberi ialah 3 minit. Sekejap, saya nak set sekejap. Set masa sekejap. Alright, okay, good. Masa standby. Are you ready? 3 minit bermula dah. Sekejap. Sekali lagi saya beritahu ya. Okay, dengar sini. Dah tulis nama, kertas ataupun buku, tulis nama atas tu, nama dan juga sekolah. Okay, tulis nombor satu sekarang. Nombor satu. Dah siap. Dah masa 3 minit. Habis saja 3 minit. Anda kena post. Okay, kena post dalam Telegram. Sebab saya akan tanda. Okay, saya akan tanda, saya akan komen dan sebagainya. Ready? Alright. Okay, soalan yang pertama bermula sekarang. 3 minit bermula dari sekarang. Satu minit. Thank you.
masa dah habis. Dah siap ke? Dah siap. Alright. Harap dah siap. Dah siap. Okay. Tolong beri komen. Masa memang 3 minit sahaja. Okay. Masa memang 3 minit sahaja. Saya nak anda komen dalam chat sekarang. Okay. Saya nak anda komen dalam chat sekarang. Apa perasaan anda? Okay. Ataupun kalau bagi khas untuk mereka yang belum siap. Khas untuk mereka yang belum siap. Saya nak anda beri komen dalam chat. Eh. Okay. Nanti saya baca lah. Nanti saya baca. Alright. Okay, saya tengok pun ramai juga yang berjaya tetapi tak berapa ramai. Okay, tak berapa ramai. Okay. Baik, sekarang saya nak anda post jawapan anda sekarang. Post dalam Telegram. Dalam Rahsia at Matt Power. Okay, saya bagi masa untuk post. Tadi 3 minit untuk jawab. Ni belum post lagi kan? Okay, masa untuk post. Baik, saya bagi masa 3 minit untuk post jawapan anda. Kita dengar sekali lagi lagu. Post sekarang, post sekarang. Nak anda post sekarang. Tak apa, ada yang tak siap pun tak apa, post saja. Saya nak komen. Okey, saya nak komen hasil kerja anda. Sebelum kita bagi soalan seterusnya, saya excited dengan anda sebab anda begitu bersemangat. Okey, masa tinggal 2 minit lagi untuk anda post. Kemar, kemar, kemar. Jangan lupa tulis nama. Nama dan sekolah. Dalam rahsia Emek Power tu. Okay, sebab anda akan terus masuk ke tempat nanti kan. Boleh je. Apa? Nanti saya simak Hafizuddin. Tinggal 45 saat. Keman, keman, keman. Baru dapat berapa ni? Keman. Ramai lagi, tak ramai. Saya nak anda tunjukkan komitmen anda. Come on, hantar. Walaupun tak siap, it's okay kalau salah. Nama pun belajar kan. Tak semestinya betul. Tapi apabila anda hantar, maksudnya anda buat, anda ada semangat. Saya doakan anda dapat SPM at Matt Power punya keputusan. Berbanding kalau tak hantar. Faham tak? Come on, tinggal 10. 9, 8, 7, 6, 5. Dan habis. Okay, baik. Soalan nombor 1 selesai. Are you ready? Soalan nombor 2. Okay, sedia. Soalan nombor 2. Are you ready? Saya nak tengok. Ready? Nombor 2. Soalan. Ini soalannya. Okay. Okay. 3 minit. Bermula dari sekarang.
Tinggal 50 saat. Masa dah habis. Dah habis. Alright. Okay. Ada Gabra, ada yang Allah, macam-macam komen keluar kan. Okay. Saya bagi masa 3 minit untuk masukkan, tangkap gambar, masukkan dalam Telegram. Sekarang, come on. Masukkan dalam Telegram. Nama sekolah, nama dan sekolah. Jangan lupa. Okey, saya lupa bagi tahu setiap soalan mesti ada nama dan sekolah. Setiap soalan. Okey, setiap soalan mesti ada nama dan sekolah. Walaupun buat dalam satu kertas, soalan nama dan sekolah, soalan satu. Bawah tu nama sekolah juga, lepas tu soalan dua. Ha, macam tu. Sebab apa? Sebab apabila kita semak, kita tak tengok daripada atas. Kita terus tengok pada fokus kepada soalan. Alright? Tak apa. Ha, post balik. No problem. Sudah tamat. Ready?
Okey. Sebelum kita mulakan, sekali lagi soalan nombor 3. Last punya soalan untuk hari ini. Tulis nama dan sekolah sekali lagi. Tulis nama dan sekolah anda sekarang. Okey, sebelum saya tayangkan soalan nombor 3. Dah? Alright. Soalan nombor 3. 3 minit dari Alright, soalan nombor 3. Come on. Sekali lagi kita dengar. Siap semak. Sepatutnya semak daripada baris-baris eh. Apa? Dah habis. Masa dah habis. Alright, post dalam Telegram si Kalang. Post dalam Telegram sekarang. Okay, 3 minit saya berikan untuk post sahaja. Dah sekali lagi. Okay, saya nak tengok berapa orang yang post ni. Post ni, berapa orang ni? Satu baru. Okay. Wah, okey, okey, okey. Jangan lupa nama dengan sekolah ya. Bagi setiap soalan mesti kalau dah hantar 3, maksudnya 3-3 tu mesti ada nama dengan sekolah. Nah, kita akan semak. Dan kita akan reply kepada anda. Baik, baru satu. Okey, good, good. Nah, ni putih, putih, putih. Thank you.
Entah ni, lawa test pack kali dah. Pandailah korang. Alright, Sanjay pun dah hantar. Good, 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 good. Masa 5 saat lagi. Alright, masa dah tamat. Tahniah, tahniah, tahniah. Tepuk, tepuk untuk diri anda. Alright, okay. So, untuk pengetahuan anda, saya amat-amat bangga dengan anda. Dan untuk itu, saya akan semak satu-satu. InsyaAllah, kita akan respon terus kepada anda. Tengok mana yang salah dan sebagainya. Alright, saya minta, kita dah pun habis. Okay, saya minta anda doakan sekarang ni projek yang saya buat sekarang ni ialah projek menghasilkan video YouTube bagi terutamanya bagi law 1, law 2, law 3 hari ni, law 4 dalam bentuk YouTube yang lebih padat. Lebih padat ni maksudnya kita akan masukkan unsur-unsur, dia lebih kurang macam ni jugalah. Tetapi masanya lebih pendek supaya anda dapat kongsikan dengan ramai kawan-kawan yang lain. Ramai kawan-kawan yang dapat bersama-sama kita dalam Google Meet, insyaAllah yang akan datang. Minggu depan kita akan law number 5. So ambil anda join bit.ly/rahsia@macpower untuk dapatkan maklumat-maklumat terkini. Dan jangan lupa setiap pagi saya ingin minta sangat-sangat dengar. Lebih kurang pukul 7, suku 7:30 tu standby. Janganlah tidur, standby. Okey, anda join. Join dalam Facebook saya. Okey, join Facebook saya. InsyaAllah, tunggu-tunggu maklumat link yang kita akan berikan. Sebenarnya anda dah tahu dah, ada dah link tu. Kalau anda dah tengok dah, ada link tu. Okey, supaya anda dapat join dan anda boleh chit-chat semasa saya live. Okey, apabila anda chit-chat semasa saya live, anda punya rating akan naik. Dan insyaAllah kita akan bantu lagi anda bukan sahaja untuk dapat keputusan yang cemerlang dalam matematik tambahan. Macam-macam lagi benda yang kita boleh belajar. Jadi untuk itu saya sekali lagi saya ucapkan tahniah. Dan kita jumpa lagi insyaAllah setiap hari ya kita jumpa. Tetapi Google Meet setiap Selasa. Alright, setiap Selasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Khalidah, sama-sama Izzati, sama-sama Afnan. Kita jumpa lagi. Bye.